padang savana di sekitar kawasan Danau Minyak, Pekon Sukamarga, Kecamatan Suo, Kabupaten Lampung Barat, terbakar pada Selasa malam tanggal 19 September tahun 2023. Belum diketahui penyebab terbakarnya savana di salah satu destinasi wisata tersebut. Hanya saja kobaran api terus membesar dan sudah sekitar 3 hektar savana terbakar. Anggota DPRD Lampung Barat Sugeng Harikinaryo Adi mengungkapkan, petugas baik dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan TNBBS Resort Suo, Satgas Satwa, Satgas Penanggulangan Bencana PB, dan masyarakat masih berupaya agar memutus jalur api, agar tidak terus membesar dan tidak merembet ke permukiman. Petugas bersama masyarakat sedang berupaya agar api tidak merembet dengan memutus jalur api, ungkap Sugeng. Sementara itu Camat Suo Dapet Jackson yang turun langsung ke lokasi mengatakan, tidak diketahui pasti dari mana kobaran api berasal, namun tim masih terus melakukan upaya pemadaman. Sekarang masih diupayakan untuk dilakukan pemadaman, kalau untuk penyebabnya belum diketahui pasti, tetapi untuk savana ini memang rentan terbakar, pungkasnya. Suhartato Husen, Liputan Trans Live STV melaporkan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Dihempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih.